Okey, assalamualaikum. So hari ni saya nak interview pula. Kemudian saya punya salah seorang saya punya partner unit manager 2 kan, Muhammad Firdaus bin Sattar. So dulu dia ni kerja engineer dekat apa kilang yang Federal Farming. FFM. FFM tu buat tepung kan? Buat tepung. Tepung. Tepung apa, cap apa? Kalau kita biasa dengar cap sawo. Cap sawo kan. Kunci kan. Cap kunci tu semua tu kilang yang sama ah. Okey. So dulu dia kerja engineer kan, dia background kau background apa, mechanical lah awam, civil. Awam. So macam mana orang background engineer dan awam so now jadi masuk dekat industri takaful dan sekarang dah jadi manager dah pun jadi like manager dekat sini ya. Okay. So Daus, cuba share sikit macam mana bermulanya. Aku cerita kau punya background dululah kan, dulu belajar kat mana dulu, apa tu macam mana kau punya kehidupan macam mana dulu kan, apa tu apa yang okay. Mungkin masa dulu-dulu kau ada impian sebab kadang-kadang macam ni tu kan, ni aku punya pengalaman lah. Kadang-kadang impian kita masa dulu-dulu, masa belajar, masa zaman kita belum kerja lagi, kita dah ada impian tapi kita tak tahu lagi pun sebenarnya dia punya perjalanan macam mana. Betul kan? Tapi bila kita hidup kan, kita follow tengok balik kan, siapa yang kita dapat sekarang ni sebenarnya adalah benda yang memang kita nak dulu. Betul. So cuba je share sikit, mungkin masa dulu kau ada something yang kau nak kan, boleh kongsikan dengan ni member kat online. Okay, alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Aziz. So first saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Firdaus bin Sattar. Okay, actually bang, saya dibesarkan daripada keluarga yang biasa je pun biasa. Ayah saya seorang polis dan bekerja sebagai polis. Mak tak bekerja. Mak tak bekerja. Ayah je. Adik-adik berapa orang? Adik-adik 5 orang. Okay. So saya yang ketiga lah. Saya yang ketiga daripada 5. And then saya belajar biasa, tadika biasa. Ini sikit takut dia tak boleh dengar. Okay, right. So belajar sekolah rendah dekat sekolah Ampang, sekolah kebangsaan Ampang. Lepas tu sekolah menengah kebangsaan. And then diploma. Lahir memang kat Ampang lah, lahir. Lahir memang kat Ampang. Orang Ampang lah kiranya. Tak ke mana lah. Okay, right. So sebab ayah pun dekat balai dekat Ampang lah. Taman Dagang. Oh, Taman Dagang. Taman Dagang, betul. So memang tak boleh pindah lah. Duduk Ampang je lah. And then diploma di Arau. UTM. UTM Arau. Okay. So and then sambung degree civil juga. Dua-dua civil lah. Arau civil, UTM Arau. UTM Shah Alam pun civil juga. Degree. And then betul macam abang cakap, setiap orang mesti ada impian. Masa saya kecil pun saya ada impian juga. Okay bang. So masa saya kecil, biasa kan, keluarga yang biasa. Actually bila tengok kawan-kawan impian masa kecil lah eh, saya cerita pasal impian masa kecil. Kawan-kawan ada basikal, saya tak ada basikal. So macam masa apa, BMX lah? Dulu BMX lah bang kan? Dulu BMX. Lepas tu ada basikal. So kita pun faham, tak apalah, tak dapat tak apa, cuma ada impian, memang nak main basikal. Ingat nak yang sulung? Nombor tiga. Lepas tu biasalah bang, masa sekolah menengah ada orang pakai phone, kita pun nak pakai phone kan. Oh, masa tu sekolah menengah ada pakai phone? Ada phone lah? Tak silap saya 3310. Oh, yang Nokia tu lah. My snake kan. So tapi yelah, kita faham bila kita dibesarkan dalam keluarga yang biasa, so kita kena mencari. Macam saya masa sekolah menengah, saya dah mencari lah. Saya cuba pergi cari duit sendiri untuk beli apa yang saya nak. Kerja lah? Kerja lah. Masa kecil sekolah menengah, saya keluar Sabtu Ahad, saya keluar jadi apa ni, bawa kayu golf. Caddy lah, caddy. So Sabtu Ahad saya jadi caddy. Kat mana kau, parang golf mana? Dekat lah. Ni dekat Ampang Jaya tu. Tree apa tu? Raintree eh? Bukan. Raintree itu club kan? Club Daur Ehsan. Oh, KDI. Okey. So saya jadi golf kat sana. 9 lubang je. Tak lama tak pun. So. Pagi sampai tengah hari je. So adalah duit sikit-sikit kumpul lah daripada situ. Maybe lah daripada apa yang